kerajaan. Hmm. Maknanya raja itu adalah asas kepada kerajaan itu. Hmm. Institusi raja ini bukan setakat pemerintah saja. Hmm. Dia adalah lambang ataupun dia adalah pusat segala kreativiti tentang seni pentadbiran, seni budaya, pertahanan, keselamatan, segalanya. Semua terletak dalam institusi raja itu sendiri. Dalam sejarah Melayu Union, raja telah menyerahkan kuasa mereka kepada Ratu England ataupun Raja England. Maka rakyat akhirnya berkumpul dan mendaulatkan raja dan meminta raja supaya bersama dengan rakyat untuk mendapatkan semula kedaulatan dan juga kemampuan raja-raja sebagai pemerintah. Dan itulah saya rasa apa kita kata satu kesepakatan yang sangat baik. Dan akhirnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 akhirnya raja telah didaulatkan semula, telah ditabalkan semula dan mereka mendapat semula negeri-negeri mereka yang dahulunya memang keturunan mereka yang punya, tetapi British bersetuju untuk mengembalikan kuasa itu kepada raja-raja kita sehingga dia berkekalan pada hari ini. Kita akan sentiasa mendaulatkan raja kita dan raja juga akan sentiasa menjaga kepentingan pentadbiran dan juga pemerintahnya supaya tidak menzalimi rakyat dan sebagainya. Rakyat Malaysia, apa kaum pun, apa bangsa pun, apa pendidikan pun, apa latar belakang pun, bersyukur pada Allah SWT ya, sebab bagi saya ini adalah satu institusi yang boleh menjadi timbang tara kita yang paling baik dalam saat kita mementingkan demokrasi, kebebasan bersuara, tapi dalam masa yang sama kita juga mengutamakan paksi-paksi kenegaraan yang telah kita bina sejak dahulu lagi. Kata pepatah, raja adil raja disembah ya, raja zalim raja disanggah.